Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Saudari Eza. Dalam videonya, dia menyanggah pernyataan dari Kristen Prince dan juga channel Verbum Veritatis tentang Surat Yasin ayat 14, di mana di dalam tafsir dikatakan ada Paulus di sana. Sebelum kita mendengarkan videonya, kita akan melihat apa kegunaan dari tafsir. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin dalam kurung pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar-samar artinya. Kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah sesuai yang dikehendakinya. Jadi dari definisi itu kita bisa melihat bahwa fungsi dari tafsir adalah untuk memberi penjelasan menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Berikut ini adalah sanggahan dari Saudari Eza. Setelah melihat video mereka, kita cukup senyumin saja sambil bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, di sini saya akan memaparkan satu persatu. Jadi mohon dengan sangat agar sahabat-sahabat ukhuwah dan teman-teman Kristiani menyimak dengan pelan-pelan. Saya mulai dengan surat Yasin ayat 14 yang dikutip oleh mereka. Di sini saya sertakan juga ya ayat sebelumnya, yakni ayat 13. Surat Yasin ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Di dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat suatu permisalan bagi kaum Quraisy yang mendustakan dalam firman-Nya, atau suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Bahasa sederhananya gini, Allah akan memperkuat kerasulan utusan-Nya terhadap umat-Nya yang membangkang dengan permisalan kisah utusan-utusan terdahulu, di mana ada umat-Nya yang mendustakan utusan-utusan Allah tersebut, dan Allah memperkuatnya atau mensupport-Nya dengan mengirimkan utusan yang lain. Oke, kita baru saja mendengarkan bagaimana Saudari Eza menyatakan bahwa Allah menggunakan kisah utusan-utusan terdahulu yang ditolak oleh umat-Nya. Sebentar kita akan melihat bagaimana Saudari Eza tidak konsisten dengan pernyataannya. Dia mengatakan kisah ini tidak terbukti kesahihannya. Nanti kita akan mendengarkannya. Ayat ini dipakai oleh umat Kristen sebagai dasar agar kerasulan Paulus diakui oleh umat Islam dengan mencongkel tulisan para pentafsir ayat tersebut. Di sini saya akan bahas satu persatu penafsir tersebut. Dari tafsir Ibnu Katsir, mengutip dari Ibnu Ishaq bahwa nama ketiga rasul tersebut adalah Sadiq, Saduk, dan Salum. Dan mengutip dari Ibnu Juraij bahwa nama dua rasul pertama adalah Shamun atau Simon, dan Yuhanna atau Yohanes, dan nama utusan ketiga adalah Bulus atau Paulus. Dan nama kota mereka diutus adalah Antioquia. Di sini Ibnu Katsir menganggap pendapat ini sangat lemah. Berikutnya tafsir Imam Baghawi. Imam Baghawi mengutip dari Wahab bahwa nama kedua rasul pertama adalah Yohanes dan Paulus, sedangkan rasul ketiga adalah Simon. Nah, menurut tafsir Imam Qurtubi mengutip dari Abu Ja'far An-Nuhas, Ka'ab, dan Wahab, nama utusan tersebut mereka Sadiq, Saduk, dan Shalum. Dan riwayat lain, Simon dan Yohanes. Dan ia menukil dari An-Nukosi bahwa mereka adalah Simon dan Yahya. Kemudian ia membawa riwayat yang mengatakan bahwa rasul ketiga adalah Simon As-Sofa, pemimpin dari Hawariyin. Beliau sama sekali tidak menyebut Paulus di sini. Sedangkan dalam tafsir Imam Ibnu Hajar, dalam Fathul Bari, menukil perkataan Ibnu Ishaq, nama ketiganya adalah Sadiq, Saduq, dan Shalum. Kemudian ia mengutip dari Wahab bin Sulaiman bahwa nama kedua rasul itu adalah Simon dan Yohanes, sedangkan rasul ketiga adalah Paulus. Sedangkan Imam Qatadah mengatakan mereka adalah para rasul yang diutus sebelum Al-Masih. Dalam tafsir Ibnu Ishaq, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbi,
negeri atau desa yang dimaksud adalah Antiokhia. Ketika itu, negeri tersebut diperintah seorang raja bernama Antikos bin Antikos bin Antikos. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Sadiq, Syaduk, dan Shalum. Akan tetapi raja tersebut mendustakan 3 rasul itu. Nah, setelah melihat para penafsir-penafsir yang namanya telah diakui, apakah para penafsir ini salah? Jelas tidak. Loh, Esa, berarti kamu mengiyakan tafsir-tafsir mereka? Saya mengiyakan. Terus sanggahanmu mana, Esa? Sebelum saya menyanggah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kisah yang disampaikan ini adalah kisah Israiliyat yang sangat sulit terbukti kesahihannya. Apa sih kisah Israiliyat itu? Kisah Israiliyat adalah berita yang dinukil dari orang Bani Israel, baik yang beragama Yahudi atau Nasrani, dan umumnya berasal dari masyarakat Yahudi. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan Saudari Eza mengatakan kisah ini tidak terbukti kesahihannya. Sementara yang menyampaikan kisah ini adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran. Jika kita bandingkan arti dari ilmu tafsir dan mendengar berbagai tafsir dari para ahli tafsir tadi, kelihatannya mereka sendiri tidak sepakat. Dari sini kita melihat bahwa ahli tafsir sendiri bingung untuk menafsirkan Al-Quran. Berikutnya yang perlu digarisbawahi lagi adalah kisah ini bukan berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudari Esa benar, karena yang menceritakan kisah ini adalah Allah sendiri di dalam surat Yasin ayat 13 dan 14. Nah, sudah bisa dilihat dan dimengerti maksud saya. Maksudnya gini, Ibnu Katsir dalam hal ini hanya mengutip perkataan orang lain. Jadi, pernyataannya dalam tafsirnya merupakan perkataan orang lain. Contoh analogi sederhananya begini. Esa mengutip perkataan Om Deki bahwa dia telah membagi-bagikan masker kepada orang. Nah, yang bagi-bagi masker, Esa atau Deki? Jelas Om Deki. Esa hanya menyampaikan apa yang Deki katakan. Jadi, menurut Saudari Eza, Ibnu Katsir sedang mengutip perkataan orang lain yang tidak bisa dipercaya. Jika dipikir secara logika, mana mungkin seorang ahli tafsir mengutip dari sesuatu informasi yang tidak valid? Bagaimana dengan orang yang membaca informasi tersebut? Bisa saja orang banyak disesatkan dengan cara seperti ini. Oke, contohnya saja begini. Saya seorang mahasiswa yang ingin membuat skripsi. Apakah skripsi saya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diterima jika data-data yang saya kumpulkan tidak valid? Tentu saja tidak, bukan? Jika mendengar penjelasan Saudari Eza, kitab-kitab tafsir itu tidak ada gunanya karena bukannya memberi penjelasan tetapi justru tambah membingungkan. Nah, dari kesemuanya, para penafsir-penafsir yang telah memiliki nama besar ini, tidak ada satupun yang menafsirkan nama dari 3 utusan-utusan tersebut. Para penafsir ini hanya mengutip perkataan-perkataan orang lain, dan itu pun mereka berbeda-beda alias berselisih terhadap nama-nama tersebut. Jadi, dalam hal ini, kita harus teliti dan jeli melihat dan menelaah sesuatu. Dan sekali lagi, jangan langsung ditelan mentah-mentah, seperti Christian Prince dan Deki, untuk pembenaran keyakinannya. Asal ada kitab penafsir, dikira penafsir itu sendiri yang mengatakan. Oke teman-teman, di sini kita melihat bahwa kitab tafsir sudah gagal memberi penjelasan terhadap ayat tersebut. Gantinya kita harus mengerti ayat tersebut melalui tafsiran mereka, justru kita tambah bingung dengan berbagai jenis tafsiran. Dan data-data yang mereka sampaikan ternyata tidak valid menurut Saudari Eza. Nah sekarang mari kita kontrabalik ajaran mereka. Lukas 1 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, berdasarkan ayat-ayat dalam Lukas tersebut, kita bisa mempertanyakan. Yang pertama, siapa saja yang dimaksud? Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita di ayat 1. Yang kedua, siapa saja saksi mata dan pelayan firman dalam ayat 2? Kemudian, kasus berikutnya, barometer apa yang digunakan Lukas dalam melakukan penyelidikannya itu, sehingga apa yang didapatkannya benar adanya, sebab dia sendiri bukanlah saksi mata dan juga bukan seorang pendengar langsung atas apa yang diucapkan Yesus, sehingga dia bisa menyimpulkan Yesus terangkat ke sorga. Nah ini ada di Lukas 24 ayat 51. Padahal di berbagai versi Bible yang lain, kalimat Yesus terangkat ke sorga tidak ada. Oke teman-teman, saya curiga Saudari Esa ini hanya membaca narasi tulisan orang lain. Bahkan dia tidak mengecek bahwa dalam Alkitab ada kisah yang sama, di mana Yesus terangkat ke surga. Kita bisa membacanya dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga.
Bukan cuma itu, kita juga bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, nasihat kali ini, kalau orang lain menolakmu untuk menjadi teman karena kebodohanmu, sebaiknya ganti saja namamu menjadi rezeki. Karena kalau nolak rezeki, itu nggak baik. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Oke, bicara soal petik-memetik, saya teringat satu ayat di dalam Matius 7 ayat 17-18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi, jika satu pohon dusta menghasilkan buah dusta, jadi apa yang kita petik dari pohon tersebut? Teman-teman, silakan simpulkan sendiri. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Biarlah video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Tuhan memberkati. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Brobil, silakan subscribe sekarang. Saya akan berikan linknya pada kolom deskripsi dan kolom komentar. Karena satu saat mungkin YouTube akan menghapus channel Pil Pahit ini.